lagi di Taman Bunga Nasional nih karena mau check-in hotel. Aku hari ini mau liburan. Tapi kepagian, jadi aku mampir dulu ke Taman Bunga. Jadi aku cuma berdua-dua sama Ara karena bapaknya lagi sakit kaki kan ya. Dia nunggu di mobil aja. Ya kita jalan-jalan ya. Hai guys. Kita lagi di Taman Bunga. Ayo ikut sama yuk. Sini sayang. Ini Ara happy banget. Hati-hati ya kalau turun ya nak. Ini Taman Bunga Nasional, Taman Bunga Nusantara. Ini aku baru banget pertama kali kesini. Dan ternyata sejuk ya. Biasa ngelihat kota, sekarang ngelihat hijau-hijau terus enak banget. Yuk. Jangan jauh-jauh kan kita mau naik kereta, nak. Tuh, ada yang bentuknya dino. Ada yang bentuknya kucing. Mana? Itu dino tuh. Itu dino tuh. Ya kan? Sekarang kita naik kereta nih, Garden Tram. Marah. Ini. Kita mau keliling Taman Bunga. Jangan dong. Bunga Nusantara dan merupakan display besar dari begitu banyaknya display bunga yang ada di Taman Bunga Nusantara. Untuk membentuk pola display burung merak ini, kami telah menanam 26.000 tanaman musiman. Bunga-bunga musiman ini memiliki masa hidup berkisar antara 2 hingga 3 bulan. Anda dapat melihat tanaman yang sedang dalam masa awal daur kehidupannya atau bahkan sedang dalam tahap akhir hidupnya. Banyak faktor yang menentukan kesehatan bunga-bunga ini. Antara lain, lahan yang subur, penyiraman dengan takaran air yang cukup, serta menyemprotnya dengan obat-obatan anti hama secara teratur. Tuh, kucing. Di sebelah kiri kita adalah plaza. Dengan keindahan display bunga di sekeliling air terjun buatannya, Anda dapat melihat batu vulkanik yang cukup besar di depan gedung utama. Itulah batu prasasti di mana Bapak Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, menandatanganinya pada tanggal 10 September 1995 pada saat peresmian taman ini. Pohon pisang. Kami juga menanam Siparus papyrus yang oleh bangsa Mesir dijadikan sebagai bahan pembuat kertas pertama, terletak di bagian belakang dengan batangnya yang berwarna hijau tua serta daun yang menyerupai rambut majus. Dibutuhkan 35.000 tanaman untuk mengisi topiari yang masing-masing memiliki panjang 7 meter dan tinggi 10 meter ini. Sambil menuju ke Taman Mawar dan Taman Prancis, Cuban Royal Palm atau Roystonia regia berasal dari bunga. Halo everyone, sekarang kita mau ke hotel setelah tadi kita jalan-jalan dulu di Taman Bunga. Sekarang kita mau ke hotelnya nih, kita mau check-in, semoga udah bisa check-in. Katanya hotelnya tuh penuh dari kemarin. Nah, kita sekarang mau nginep di mana? Kita mau nginep di Pesona Alam Hotel and Resort kalau nggak salah namanya ya, Pak ya? Ada yang nyanyi di belakang, sis. Rekamin dulu. Ayo, malu. Yang kenceng. Oke, kita nanti mau review hotelnya kayak apa. Karena ini juga kali pertama aku. Sekarang kita jalan dulu karena masih macet. Tapi udah mau nyampe sih. Oke, see you. Oh, 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 oh
bagus juga sih. Nanti aku juga belum lihat kamar, nanti kita akan lihat ya. Bapak. Anaknya happy banget. Tipis enggak? Covid, jadi mereka tuh nyediain tisu basah gini sama peralatannya dibungkus sama plastik. Oke sih. Mami. Apa sih? Sekarang aku udah ada di kamar nih. Sekarang aku mau istirahat dulu. Oke, sekarang kalian bisa lihat kamarnya nih. Ini kamarnya yang mountain view. Kalian bisa lihat kayak apa kamarnya. Jadi kamarnya itu punya balkon. Balkonnya itu pemandangannya adalah pegunungan. Di bawah juga ada tempat mainnya, ada lapangan bolanya. Soalnya bagus banget. Ini dia, ada balkonnya, ada kursinya juga. Pemandangannya gunung. Dan di bawah ada tempat mainnya. Hotelnya bagus banget. Aku suka banget. Oke, sekarang kita mau istirahat. Kita istirahat bentar, habis itu sore kita main ya. Ara, selamat ulang tahun. Enggak. Kok enggak? Happy birthday anak mami. Enggak. Bilang apa? Kasih. Tunggu. I love you. Kok di lap? I love you. I love you. Love-nya mana? Love. Hey, sekarang kita mau main keluar, mau di playground gitu. Ara karena minta main prosotan. Jadi kita keluar yuk. Kita lihat sekelilingnya pesona alam hotel and resort ini kayak apa. Nih, ada ribut. Ayo. Main ini apa? Main prosotan? Mau main apa? Gak usah lari, pelan-pelan. Mau kemana? Itu tuh. Udaranya enak banget. Bilang apa sama omnya, bilang apa? Lagi.
di kamar aja, kakinya sakit. Sudah makan, Ara kan belum makan, jadi tangannya belum boleh kotor. Mana? Halo, sekarang kita udah mau check out, jadi liburan kita udah selesai. Tapi ini kita mau ke taman safari dulu karena Ara pengen lihat taman safari. Dia belum pernah lihat taman safari dan ya udahlah ya, mumpung dia ulang tahun diturutin aja. Oke, kalau gitu ini kamarnya. Kita udah mau berpisah. Semoga lain waktu kita bisa kesini lagi. Kalau bisa sih tiap minggu enak ya, Cin. Atau tiap bulan deh ya. Ya enggak, Pak? Bapak, mau ngasih ajak aku tiap minggu? No. Ara betah banget lo di sini sampai selonjoran. Anak ini kan anak kutub banget. Enak, Ara? Enak? Enggak. Ngalah. Asyik.